like to take a picture. Yeah. Woo! Away their lives on stupid and pointless. This will only take half an hour. Quick, I'm going in. Yes! Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Three Angels of Sadness, mengisahkan tentang sekelompok miliarder yang harus mengalami kecelakaan kapal pesiar dan mereka harus terdampar di pulau tak berpenghuni. Nah, gimana kisahnya? Langsung aja gue ceritain guys. Film dimulai dengan memperlihatkan Carl, seorang model pria yang sedang mengikuti audisi. Kemudian kita diperkenalkan dengan Yaya kekasih Carl, yang juga bekerja sebagai model. Setelah selesai makan malam, Carl menunggu Yaya untuk membayar tagihan makanannya. Namun karena wanita itu tidak merespon, akhirnya Carl mengeluarkan kartu kreditnya. Carl bilang tapi nanti Yaya harus menggantinya, karena Yaya yang telah berjanji untuk membayar makanan mereka. Thank you. You didn't see the bill when it got put on the table. But then you picked up the bill and I thought you wanted to... You said you were going to pay for food today. Oh, we could split the bill if you like. No, it's just... When you say you... Karena mengganggu tamu lain, akhirnya Yaya mengalah untuk membayar. Walaupun gajinya lebih besar dari Carl, Yaya tetap merasa kesal melihat tingkah kekasihnya itu yang sangat pelit. Akhirnya Carl tetap membayar makan malam itu, karena kartu Yaya tidak bisa dipakai. I tried it twice. Are we enjoying ourselves? Yes. Wait. I'm just trying to figure out what exactly I did wrong. Di perjalanan pulang, Carl masih tetap membahas tentang masalah pembayaran makan malam itu. Carl berpendapat bahwa laki-laki tidak harus selalu membayar saat kencan. Pria itu merasa sakit hati karena dia tidak mempermasalahkan uang, melainkan dia menuntut kesetaraan gender. Setelah Yaya dan Carl tenang, akhirnya mereka mencoba untuk menyelesaikan masalahnya. Di sini Yaya berpendapat bahwa seorang pria diwajibkan untuk menafkahi wanita saat mereka menjadi ibu rumah tangga. Dan di sini gadis itu menilai bahwa Carl tidak akan sanggup melakukannya. Karena hubungan mereka di sosmed masih sangat menguntungkan, akhirnya pasangan itu memutuskan untuk menjalani hubungan teman tapi mesra demi konten mereka. Setelah itu, kedua pasangan itu berlibur gratis di sebuah kapal pesiar mewah. Mereka dijadikan sebagai brand ambassador untuk mempromosikan kegiatan liburan di kapal tersebut. Kedua pasangan itu berkenalan dengan seorang penumpang kaya raya yang berasal dari Rusia bernama Dimitri. Saking kayanya, pria itu berani membawa istri dan simpanannya berlibur bersama. Pada malamnya, Carl dan Dimitri menertawakan Jurma yang duduk di sendirian. Karena kasihan, Yaya dan simpanan Dimitri mengajak pria itu selfie bersama. Ternyata Jurma juga merupakan pria kaya raya. Hal itu membuat Dimitri dan Carl mulai cemburu. Wow, he's hunting.
Amazing. Can you take my picture? Oh, yeah, of course. More boobs, Yaya! Hear me tonight. Hi. Can you please come back? I would like to do something interesting. Now we're talking. Yeah! Woo! Wow. How rich are you? Oh, I'm so... Keesokan paginya, Kar dan Yaya bangun kesiangan karena mabuk. Mereka dibangunkan oleh Abigail yang ingin membersihkan kamar mereka. Pada siangnya, saat Dimitri sibuk dengan simpanannya, istri Dimitri duduk ditemani kru kapal, karena merasa bahwa semua manusia sama. Istri Dimitri memaksa semua kru kapal untuk berenang. Manajer kru yang bernama Paula mulai kewalahan. Mereka terpaksa menuruti permintaan istri Dimitri yang kaya raya. Akhirnya semua kru terpaksa ikut berenang. Bahkan cleaning service juga diajak bergabung. No, not today. It's so true. Everyone's equal. Let's reverse roll. This will only take half an hour. Sit down. No. What? I'm going in. Yes! And the chef has started the dinner and they want to hear from the captain in person. From what? Reina. Okay, guys, listen up. You are going to swim. Pada malamnya, kapal menjadi miring. Karena seluruh kru kapal meninggalkan pekerjaan mereka demi menuruti permintaan istri Dimitri. Sementara itu, para penumpang dijadwalkan untuk makan malam bersama dengan sang kapten. Saat sedang menikmati makanan mewah, badai mulai menggoyang kapal itu. Well, our products have been employed in upholding democracy. Suasana mulai rusak ketika istri Dimitri memuntahkan makanannya. Hal itu membuat makan malam kacau, dan para penumpang mulai meninggalkan ruangan itu. Dimitri dan kapten kapal tidak terpengaruh sama sekali, dan mereka lanjut minum AO. Pada malam harinya badai semakin besar, sehingga para penumpang mulai ketakutan. Di sisi lain, kapten dan Dimitri sudah mabuk berat. Dimitri bermain-main dengan pengeras suara kapal, sehingga para penumpang semakin ketakutan. Karena mabuk berat, kapten justru membiarkan kejadian itu. The ship is going under. The ship is going under. Now is setting. Saat badai reda, Kapten dan Dimitri masih bermain-main dengan pengeras suara. Dan di sisi lain terlihat bajak laut datang mendekati kapal itu. Karena ledakan itu, para penumpang yang selamat terdampar di sebuah pulau. Sebagian besar korban yang selamat adalah penumpang kapal, dan ada seorang wanita menderita stroke. Pada malamnya, mereka semua ketakutan karena baru merasakan tinggal di alam liar. Pada pagi harinya, mereka melihat sebuah skoci yang ikut terdampar di pulau itu. Ternyata ada Abigail di dalam skoci tersebut, dan mereka langsung mengambil persediaan bekal dari skoci itu. Saat bersantai, mereka menyaksikan Abigail yang berhasil mendapatkan gurita. Para penumpang itu sama sekali tidak bisa diandalkan, namun Abigail tetap sanggup memasak gurita itu.
Setelah selesai, Abigail langsung membagi makanan itu menjadi dua bagian. Paula langsung membagi rata satu bagian kepada para penumpang. Namun tanpa diduga, Abigail tidak mau membagikan sisa guritanya. Abigail merasa bahwa semua orang tidak berguna, dan dia berhak menikmati hasil jerih payahnya. Paula kemudian mengingatkan bahwa Abigail hanya petugas cleaning service di kapal. Abigail tidak peduli pada korban lain, karena dia merasa bahwa dirinya merupakan orang yang paling dibutuhkan pada kondisi seperti ini. All of this, caring people, put the stick down. I am a very rich man. When we get back... God damn, who am I? Who am I, Captain? Who am I? It's Captain. Setelah merasa menjadi pemimpin, Abigail mulai membuat peraturan kepada kelompok itu. Dia mengusulkan agar para wanita tidur di skoci, sementara para pria tidur di luar untuk menjaga api tetap hidup. Karena ketakutan, Dimitri dan Jorma menawarkan jam tangan mahal kepada Abigail agar mereka bisa tidur di skoci itu. Abigail pun akhirnya mengizinkannya. And you sleep with me in the lifeboat. Akhirnya tinggal Kara dan dua orang lainnya yang tidur di luar. Kara mengajak mereka untuk memakan snack yang mereka temukan. Keesokan paginya, Abigail marah karena apinya padam, dan mereka juga ketahuan menghabiskan semua snack itu. Abigail kini gila hormat, dan dia memberikan hukuman kepada Karan dan yang lainnya. Pada malamnya, Abigail mendapatkan banyak ikan, dan mereka langsung menikmati hasil tangkapan itu. Di sisi lain, anggota yang dihukum hanya bisa menahan lapar. Setelah kenyang, Abigail kembali membagikan tugas kepada kelompok itu. Yaya mulai khawatir dengan permintaan Abigail itu. Namun karena tak punya pilihan lain, akhirnya Carl masuk ke dalam skoci. Keesokan paginya, Carl membawakan snack sebagai permintaan maafnya kepada Yaya. Sementara saat itu, Abigail dan Carl tidur di dalam skoci. Mereka beradu mekanik sepanjang malam setiap hari. Hingga setiap pagi, Carl diejek oleh penumpang lain. Suatu hari, Jorma berhasil membunuh seekor rusa. Pada malamnya, mereka pesta barbeque dan menganggap Jorma sebagai pahlawan. Di momen itu, ia penasaran dengan kelakuan Kang dan Abigail. And bound away across, but it looks almost scared. It will make mistakes. So, Carl, what are you doing? Resting on the chair. Which one? It was just, I don't know, it's just there. It was just... Pada malamnya, Carl memberanikan diri untuk mendiskusikan hubungan kelompok itu dengan Abigail. Carl sama sekali tidak berkutik kepada wanita tua itu. Keesokan paginya, ia meminta Ransel untuk memeriksa areal perbukitan. Akhirnya Abigail bersedia ikut menemani gadis itu. Sementara itu, seorang penjual merchandise mendatangi wanita stroke. Ini aneh banget, guys. Pulau kosong tak berpenghuni, tapi kok ada penjual merchandise? Dan di sisi lain, Yaya dan Abigail menemukan sebuah lift mewah. Ternyata di sisi lain pulau ini terdapat tempat wisata dan hotel yang sangat mewah. Kemudian dia menawarkan pekerjaan pada Abigail jika nanti mereka sampai di kota.
Meskipun dia menawarkan pekerjaan kepada Abigail, tetapi wanita itu sudah terlanjur nyaman di pulau ini, dan dia tidak mau kembali ke kehidupan lamanya. Dan film pun akhirnya selesai. Film ini mengajarkan kita banyak hal, guys. Salah satunya kita harus punya kemampuan lain selain menjadi kaya raya. Jadi saat kita terdesak, kita masih punya kemampuan untuk menghadapinya. Menurut kamu, pesan moral apa yang ada pada film ini, guys? Komen ya.